Assalamualaikum. Terus naik terus, Mas. Berkatu kesempatan kali ini kita akan panai, Mas. Gedean, Mas. Bio. Lemur jangan diinjak, Mor. Terus pelan-pelan dikit lagi. Unboxing mesin. Oke, mesin sudah pindah ke mobil. Suruh video kecil, jadi sudah kita siap tes hidupkan, kita cek oli. Oli cukup, sudah ada isinya kebetulan. Kacanya ngoman. Kalau isi olinya kurang lebih 9 liter ya. Pasti itu pe video yo. Yo. Biasanya 9 liter isi olinya. Dan ini untuk kenal potnya. Hah? Kuncinya. Yang besar biasanya mana? Ini bagian bahan bakarnya ya, atau solarnya. Nah, dem itu cak buka. Mau kita isi. Kunci tadi. Kunci. Kunci buka berarti ke sini. Panduannya cara setel, cara menghidupkannya ya. Jadi tes, sudah siap, bisa kita tes. Nyalakan. Ini ada bunyi alarmnya. Jadi kita cari penyakitnya. Apa masih ada stok? Kita cek bagian solar-solar, bagian air. Ini ada bermasalah yang pada bagian air cukup. Kita cek aki juga cukup, terkencangkan semua. Ini pompa solar kita pompa. Setelah di pompa solarnya naik, jadi untuk mengetahui naik apa enggaknya kita kendori baut ini untuk memompa solarnya ya. Jadi supaya dipastikan bahwa minyaknya itu moncrot. Biasanya sih terasa keras, ini kerasnya enggak terlalu, jadi agak sedikit keras saja. Baterainya lah kurang banyak soalnya dia. Jadi perlu kita lihat pada bautnya, kita kendori.
kita pompa-pompa. Kita pasang, kita kencangkan bautnya ya, setelah kita pompa nanti. Ini selang baliknya, selang buang ke bawah lagi, kita pasang. Setelah memompa solarnya sudah selesai, ini baut kelam kita kencangkan. Oke, setelah pompa kita, bautnya sudah kita kencangkan. Bisa kita periksa ada yang bocor apa enggak, ada yang basahnya. Setelah itu, tinggal kita tes kembali. Oke, mesin sudah siap. Bisa kita pencet yang hijau. Yang start ya, sudah hidup normal. Standar ya, sudah mantap. Ini 25.000 kWh, mesin sudah siap. Matikannya tinggal kita pencet yang warna merah ya, lalu kemudian kita matikan stop kontaknya. Oke, bisa kita matikan lewat ini emergency, kita tekan nanti untuk matikan emergency ya. Jadi mesin mati ya, ya. Lalu tinggal matikan on off nya oke, mesin sudah siap. Dan thank you, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.